عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim ini, alhamdulillah. Pertama, kita syukur kepada Allah kerana kita duduk dalam majlis ta'lim, satu syukur. Yang kedua, kita syukur kepada Allah, kita boleh duduk dalam majlis ta'lim, kita mendengar hadis Rasulullah. Ini seperti kata Imam Ibnu Jauzi, bahawa bukan semua majlis ta'lim itu membacakan hadis-hadis Nabi yang sahih. Bukan semua. Dan bukanlah maksud orang itu nak membaca hadis-hadis yang tak sahih. Kemungkinan dia tak tahu hadis itu tak sahih. Ini yang banyak berlaku. Tapi kita syukurlah kepada Allah Ikhwatul Iman. Kita boleh duduk, kita boleh belajar, kita boleh mengaji. Dalam hadis Bukhari, cerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi memuji semangat Abu Hurairah radhiyallahu an. Mengaji. Nabi kata pada Abu Hurairah, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Abu Hurairah, kalau kau tanya soalan pada aku, Nabi kata, aku tengok semangat kau ni kuat sangatlah untuk ambil tahu tentang hadis. Abu Hurairah tanya kepada Nabi tentang man as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah. Siapakah orang yang akan mendapat syafa'at Nabi di hari kiamat? Di hari kiamat, siapakah akan dapat syafa'at Nabi? Yang pertama, yang nak bagi syafa'at adalah Nabi. Yang kedua, Nabi akan mendapat syafa'at, Nabi akan memberi syafa'at kepada kita dengan izin daripada Allah. Walaupun Nabi nak bagi syafa'at, tapi kalau Allah tak redha dengan hamba itu, dia tak akan dapat syafa'at. Yang ketiga, daripada hamba ini, siapakah yang layak dapat syafaat? Maka Abu Hurairah dia nak tahu, man as'adun nasu bisyafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orang nanti di hari kiamat akan dapat syafaat engkau, ya Rasulullah? Ada satu hadis menceritakan tentang di hari kiamat esok, para anbiya. Satu, para anbiya. Kedua, para ulama. Yang ketiga, para syuhada. Mereka ini akan bagi syafaat di hari kiamat. Para anbiya, para ulama dan para syuhada. Tapi sayang, hadis ini adalah hadis yang mungkar. Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Hadis yang sahih yang akan bagi syafaat pada kita di hari kiamat adalah Nabi. Adalah Nabi dengan izin daripada Allah. Nabi akan bagi syafaat dengan izin daripada Allah. Dan yang akan dapat syafaat ini adalah orang-orang yang tertentu. Jadi Abu Hurairah nak tahulah siapa dia orang itu. Nabi kata pada Abu Hurairah, Laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun. Nabi kata, Abu Hurairah, aku tengok la yas'alu anni hadzal hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu hirsika min hirsika 'alal hadis. Tak ada orang tanya soalan ni, hang orang yang mula. Jadi aku tengok semangat kau ni tinggilah dalam hadis. Maka Nabi kata, aku jawab. Kerana itu aku jawab. Juga di sini ada satu pelajaran, ikhwan. Ada orang dia tanya soalan,
Dia bukan nak ambil tahu pun, dia saja nak test. Hak ni tak perlu jawab. Dia bukan nak tahu pun. Dia tanya tu kan. Kadang-kadang kita pergi mana-mana orang nak tanya, oh ya, ustaz. Kadang-kadang dia tanya, dalam dia tanya dia jawab dah. Itu lebih kelakar. Dalam dia tanya tu dia jawab dah. Jadi benda lagu tu kita tak perlu layan lah. Cuma bila kita tak layan, dia kata ustaz menyombong. Kita kata tak. Nabi jawab pada Abu Hurairah, Nabi kata, ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Semangat kau ni kuat. Kita tengok semangat orang tu kuat, dia nak ambil tahu, dia nak belajar, kita jawablah. Tapi kalau dia nak berdebat, dia nak tak payah. Tak payah jawablah. Kita kata wallahu alam, saya tidak tahu. Saya kata wallahu alam. Orang kata benda ni pun tak tahu. Wallahu alam. Macam ni pun tak tahu tapi duk mengajak kata tapi tak tahu. Wallahu alam. Tak tahu, aku pun tak tahu senang. Maka Nabi jawab. Nabi kata as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah. Nabi kata Abu Hurairah, orang yang paling bahagia adalah orang yang mendapat syafaat aku di hari kiamat. Manusia ni kalau dia dapat syafaat Nabi di hari kiamat, dia adalah orang yang paling bahagia. Maka Nabi kata pada Abu Hurairah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ini orang mendapat syafaat aku di hari kiamat adalah orang yang paling bahagia. Siapa orang itu? Adalah orang yang selama hidupnya di dunia dia mengucap la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kalimah tu keluar seketul ikhlas daripada hati dia. Au min nafsi. Ataupun kalimah tu keluar daripada diri dia dengan penuh keikhlasan. Jadi ikhwan, manusianya daripada hadis ni, hadis Bukhari ni, manusianya ada dua kumpulan. Satu, dia ada la ilaha illallah tapi dia tak tahu makna keikhlasan kalimah itu. Satu, dia tahu la ilaha illallah dan dia sedang menonjolkan dalam hidup dia keikhlasan dalam hal itu. Maka siapa yang Nabi nak bagi syafaat awal sekali? Orang yang ikhlas dengan la ilaha illallah. Jadi inilah hayat kita ya kawan, inilah hayat kita, hidup kita. Hidup kita. Salah satu makna ikhlas ni apa dia? Murni, suci. Ada satu lagu kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Ada pernah dengar? Iklim. Salim. Salim nyanyi sedaplah, Halim nyanyi tak sedap sih. Salim. Lagu-lagu lama ni pak cik, kita menyanyi sedap tapi syarat mau kena dam sikit. Oh, kena tarik lagu tu sempoi pak cik. Pasal syarat lagu lama dia macam tu. Lagu dia Suci Dalam Debu. Macam mana kau ibarat air yang jernih. Man, tak baca Quran dah. Kau ibarat air yang jernih. Betul. Tapi dia punya lagu tu, dia punya tajuk tu Suci Dalam Debu. Saya pun mula terfikirlah ada kebenaran dia. Ada kebenaran dia. Kenapa? Hidup kita ni penuh berdebu. Tapi yang buat kita suci ni apa dia? Keikhlasan kita. Tauhid kita kepada Allah. Islam yang buat kita jadi suci. Umar Al-Khattab jadi khalifah. Bila zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah, kita tahulah Islam telah memerintah besar kan? Jauh. Tak silap saya 2/3 dunia di bawah lindungan Islam. Satu hari Umar nak keluar daripada rumah. Maka sahabat-sahabat semua duduklah depan rumah dia. Semua nak jumpa Umar lah, nak jumpa Umar. Sahabat-sahabat terdiri daripada dua. Satu kita panggil sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Orang yang mula-mula Nabi dakwah dia terima. Depa ni satu lah. Yang kedua dia terima juga dakwah tapi dia terima saat-saat Nabi dah hijrah dah.
nabi dekat nak wafat dah, terima juga. Dia pun ni kita panggil apa? Nafar yang kedua lah, nafar tani. Dia pun ni nak apa? Golongan yang kedua. Dia pun sahabat lah. Abu Sufyan, Suhail, dia pun semua mai depan rumah Umar. Bila mai, Umar keluar, Umar tengok Abu Sufyan. Dia semua orang-orang yang terima Islam, berpangkat besar. Tapi mereka ni semua orang yang kedua masuk Islam. Maka Umar tanya satu soalan. Umar kata, Aina al-Bilal? Aina Salman? Umar kata, mana Bilal? Mana Salman? Ada setengah riwayat kata, masa mereka berkumpul di sisi Umar tu, Umar nak bagi jawatan. Umar mula panggil mesyuarat, nak bagilah, nak tengok siapa yang nak bagi. Semua ni orang mai, segak-segak, baju pun serika, iron tajam. Tiba-tiba Umar tanya, mana Bilal? Tak payahlah saya cerita siapa dia Bilal. Kan? Bilal bukan pengarah kerajaan. Bilal. Hamba kan? Salman, hamba. Khabab, hamba. Bila Umar tanya macam tu, Abu Sufyan semua berubah muka. Dia duduk bisik sama dia apa? Kita main depan, nampaknya kena kesok pergi belakang. Kenapa Umar tanya Bilal? Kenapa Umar tanya Salman? Di kalangan mereka tu cakap. Dia kata, saudara, minta maaf lah saya cakap sikit. Jangan ambil hati lah. Satu, hari ini kita datang di depan pintu Umar, mengharap Umar tengok muka kita dulu. Tiba-tiba Umar panggil Bilal dulu. Agak-agak di hadapan Allah besok, bagaimana mereka? Kalau di lidah Umar mereka sudah ada kelebihan, di hadapan Allah mereka macam mana? Jadi kawan-kawan lain kata, awak cakap macam tu. Dia kata, benar. Ketika Islam datang, Rasulullah memanggil orang kepada Islam. Kita pun dengar seruan, mereka pun dengar seruan. Mereka telah menjadi orang pertama menerima seruan. Kita pula menjadi orang yang paling lambat menerima seruan. Hari ini kalau Islam memberi kepada mereka kelebihan, jangan kita marah pada mereka, marahlah kepada diri sendiri. Kenapa lambat kita menerima seruan Islam? Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu, kerana syurganya Allah sediakan itu seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Maka antara mereka, nama Bilal, nama Khabab, nama Salman ni, zaman kita belum kena Islam, mereka bertakwa dulu. Maka adakah sama orang ini dengan kita di depan pintu syurga Tuhan besok? Maka janganlah marah kat dia depa, marahlah kat diri sendiri. Itu tengok. Itu kita katakan ikhwatul iman. Yang buat manusia tu jadi bersih adalah la ilaha illallah. Kita tengok manusia ni dah berlemuh tadilah. Ni saya ambil daripada suci dalam debu tadi. Berdebu, hidup kita ni berdebu, berlemuh. Macam mana rangkap mula tadi? Kak, lupa terus. Kau ibarat ayak yang jernih. Belum ada hidup kita ni. Daripada baliang, sampailah. Belum ada sampai nak mati esok. Belum ada. Belum ada. Hari ni ada teknologi baru. Kita boleh tahu bila nak mati. Ambil nombor beranak kita, kapit dengan nombor plate kereta. Dia tu duk kira. Dia tu duk kira. Saya suruh dia kira saya, cik. Dia ambil nombor beranak saya, dia ambil nombor pelik kereta saya, saya mati tahun ni. Kamjat betul kawan ni. Lah ni tak payah. Tak payah duk pergi baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum kan. Kita orang tua-tua dulu duk baca ayat ni lah nak beramai. Orang tua-tua dulu kata nanti bila masa kita nak tidur, kita macam gagap baca. Maka itu petanda kita nak mati. Tak payah dah ayat tu. Nombor pelik dia. Jadi siapa yang tak beli kereta, tak ada nombor pelik, tak mati lagi.
Lagu ni punya teknologi pun ada. Teknologi jahannam nama dia. Pasal tu ikhwan, hidup kita ni berdebu. La ilaha illallah. Kita ucap, kita faham dia, kita reti dia. Kita nak menunaikan syarat dia. Kita nak buat apa lebih kurang terhadap dia. Itulah yang membersihkan hidup kita. Pasal tu tuan tengok satu orang tu nak mati. Nabi kata apa dalam hadis Bukhari? Laqinu mautakum. La ilaha illallah. Berlemah dah hidup kita ni. Bagi bersih balik. Nabi kata, man qala la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir daripada hidup dia, dah berlemah habis dah hidup dia ni, boleh ucap la ilaha illallah. Macam mana dia ucap ni? Biasanya saat itulah manusia paling ikhlas. Dah dia tak tahu dah, dia tak boleh minta bantuan siapa-siapa dah. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Qiyamah, Allah kata waqila man kalla idza balagati taraqi waqila man raq. Bila nyawa dah sampai tang ni dah, dia bunyi gar-garah. Masa tu malaikat kata pada dia, waqila man raq. Dikatakan kepada dia, siapa boleh jampi membaca sesuatu menyebabkan malaikat lari tak ambil nyawa dia. Waqila man raq, siapa boleh ruqyah dia. Wa zanna annahu al-firaq, taulah dia, dia nak mati. Masa tu dia nak pegang apa? Quran kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Peganglah dengan tali Allah, jangan pecah belah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman takwa pada Allah dengan sebenar-benar. Takwa ni masa bila? Masa sihat, masa hidup. Masa segak bugak, masa muda, masa pemikiran masih sihat, masa ada harta, bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bawa dia, jangan kamu mati melainkan mati dalam Islam. Bukan takwa masa nazak, bukan sakaratul maut baru nak takwa. Tapi bila manusia menghadapi sakaratul maut, itulah saat paling ikhlas dia akan menghadap Tuhan dia. Siapa boleh ucap la ilaha illallah, Nabi kata khalisan min qalbihi au nafsihi, ikhlas setui keluar daripada jiwa dia mengharapkan Allah, maka Nabi kata dialah orang yang berbahagia dengan syafaat aku di hari akhirat. Maka hari inilah ikhwan, proses. Proses. Lepas itu, la ilaha illallah diucap, apa kerja kita kena buat? Wal khulusu minasyirk, wal khulusu minasyirki wal bid'ah wa ahli. La ilaha illallah diucap, membersihkan la ilaha illallah daripada syirik dan bid'ah dan daripada ahlinya. Bersihkan diri. Proses bersih ni lah ikhwan, kita duduk mengaji, kita duduk dalam majlis, majlis ta'lim. Kita boleh dengar ayat-ayat Allah, kita boleh dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Kita dengar hadis-hadis Nabi ni bukan kata apa ikhwan, kita ada kelebihan. Hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kita dengar satu hadis, kita amal, kita ingat. Lepas tu bilakah kita sembang dengan kawan, orang mula duk sembang, kita sampaikan hadis pada dia. Ada kelebihan ikhwan, ada kelebihan. Apa Nabi sebut? Nabi kata nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Nabi kata fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Nabi kata nadarallahu imra'an. Allah akan memberi sinar, Allah bagi cahaya, Allah akan mengelokkan kehidupan orang-orang yang mendengar perkataan aku, memahaminya, menghafainya dan menyampaikan kepada orang lain. Pasal itu, lawan kepada hadis, benda yang menyeleweng. Kalau hadis Nabi itu sahih, lawan dengan dia hadis-hadis yang palsu. Nabi tak sebut, orang kata Nabi sebut, apa akan jadi? Allah tak bagi sinar dalam hidup. Allah tak bagi sinar. Tapi kadang-kadang banyak juga hadis-hadis palsu kita dengar kan. Orang cerita pasal Nabi nak wafat macam mana. Malaikat Jibril berpaling daripada muka Nabi. Roh Nabi datang. Dengar cerita tu sedihlah, kita boleh teriaklah. Tapi teriak tak ada makna, hadis tu palsu. Hadis tu tak betul. Wali mati boleh tahu, Nabi mati sakit. Kalau usahlah ada, dia kata ayo yo. Ada faham ke?
Itulah. Satu tok guru mengaji di Iraq 12 tahun, tahu ayo-ayo dia seorang. Orang lain mana tahu? Orang Arab lain mana tahu ayo-ayo? Ayo-ayo ada faham ke? Kadang cerita tu dia datang dengan emosi, dia datang dengan perasaan, dia datang dengan kita pandai mengolah. Kita dengar ayat mata kita turun. Tapi tahukah kita ayat mata turun di atas pembohongan? Nabi kata apa? Fala tabawa maka adahu minan nar. Ada satu tempat duduk dalam neraka. Itu kita duk belajar ni, kita duk ambil tahu sikit demi sikit. Syukurlah kepada Allah ikhwan, kita boleh duduk dalam majlis taklim. Kita sambung pada bab 154. Betul? Betul ya pak cik? 154 kita masuk bab solat dalam perjalanan safar. Saya saja baca sikit mukadimah pasal tunggu pak cik mai. Bila pak cik mai baca baru sedap. Orang lama kan. Kalau selagi pak cik tak mai saya tak baca. Pak cik mai kita baca. Bukan orang lain kan? Baik. Safar menurut bahasa adalah menempuh suatu perjalanan dan tidak bermukim. Safar menurut bahasa adalah satu perjalanan yang kita tempuh yang kita tidak bermukim, kita tidak tinggal di situ untuk satu tempoh masa yang lama. Itu makna safar. Kita tak ada niat bermukim. Dulu tahun 80-an kita akan tengok kedai mamak kan, dia akan tulis satu mukim, dia buka kedai dia. Mukim, mukim. Bermakna dia bukan mustatin, dia orang mukim. Menurut istilah adalah keluarnya seseorang daripada kampungnya untuk menuju tempat tertentu yang menempuh jarak tertentu untuk mencapainya. Menurut istilah, safar adalah satu perjalanan. Nak dipanggil safar, mestilah menempuh satu perjalanan yang panjang dan dia punya jarak itu ada ditentukan. Selagi mana tak sampai jarak tu tak dianggap safar. Ima kita berhenti, ima kita lanjutkan perjalanan. Bila sampai pada satu jarak yang telah ditakrifkan, barulah kita masuk dalam perkataan safar. Selagi tak masuk jarak tu, kalau belah seberang untung, jalan-jalan sikit masuk jarak. Dia ada jarak atas, jarak bawah, jarak tengah. Di seberang ada kampung nama jarak. Jadi siapa safar kot tu masuk dalam jarak. Jarak yang tertentu. Para ulama berbeza pendapat mengenai penentuan jarak tersebut. Khilaf ya kawan, khilaf. Pasal apa ulama khilaf? Ada banyak pasal. Salah satunya Nabi kata apa? Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kasira. Siapa yang ya'ish minkum, siapa yang umur dia panjang sikit, dia akan tengok khilaf yang banyak. Khilaf yang banyak. Dia akan tengok, khilaf ni okey. Dalam ilmu khilaf okey. Khilaf tak ada masalah. Yang masalah apa dia? Iftiraq ba'dal khilaf. Dia nak mai pecah. Lebih teruk lagi daripada iftiraq, intiza' ba'dal iftiraq. Apa dia? Kalau iftiraq ni apa dia? Khilaf okeylah. Awak ada pandangan, saya ada pandangan. Okeylah, awak buatlah. Iftiraq apa dia? Iftiraq mula dia tanam benih-benih apa? Hang tengok dia tak sama dengan kita. Dia bagi orang pandang kawan tu serong. Naik daripada tu lagi, dia mula ambil tindakan. Nak berkelahi, nak bertumbuk. Yang ni nama dia intiza. Apa? Intiza. Apa Quran kata? Ini nama dia tanazak. Nama dia tanazak. Apa Quran kata? Fa'in tanazaktum. Bila sampai tu sini. Bila khilaf dah sampai tang sini. Farudduhu ilallah wa rasul. Teh? Surah An-Nisa. An-Nisa. Surah An-Nisa. Tapi sayang ayat ni macam tak dihayati. Bila dah sampai, bila sampai kepada tanazak, tanazak ni sampai mata tak boleh bertentang, duduk semeja tak boleh, masing-masing duduk genggam tangan aja, mencari jalan, bukan nak matikan hujah, nak pemalu. Quran kata ketika itu farudduhu ilallah, tinggallah apa yang kamu pegang, kembali kepada Allah dan Rasul.
Jangan cerita dah. Jangan cerita dah ustaz saya, jangan cerita dah syekh saya, jangan cerita siapa dah. Yang boleh cerita dua benda aja, Allah dan Rasul, Quran dan hadis-hadis yang sahih. Macam mana diputuskan oleh Nabi, difaham oleh para sahabat, semua orang kena pakai. Para ulama khilaf banyak, ikhwan, khilaf banyak. Sebagaimana akan disebut nanti. Ini dia akan sebut nanti. Baik, qasar, tadi safar. Tadi makna safar. Safar dari segi bahasa Arab bermakna kita berjalan ke satu tempat, tak mau duduk situ. Hanya singgah saat, lepas tu nak sambung balik. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, menempuh jarak perjalanan tertentu. Yang dimaksudkan dengan tertentu itu yang akan ditentukan oleh syarak, oleh agama. Itu makna dia, safar. Qasar ni apa dia? Qasar secara bahasa adalah menahan dan tidak mencapai batas sesuatu. Qasar bermakna tahan. Secara syarak adalah menjadikan salat-salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam safar, baik dalam kondisi takut ataupun aman. Secara bahasa, qasar bermakna memendekkan sembahyang yang 3 jadi yang apa, yang 4 menjadi 2. 3 dengan 2 tak lehlah. Baik kita memendekkan solatnya 4 itu dalam safar, dalam takut ataupun dalam aman. Artinya daripada takrif ni, sembahyang ini boleh dibuat dalam keadaan takut, dalam keadaan aman dan dalam keadaan safar. Nanti dia akan bincanglah macam mana. Baik, pensyariatan salat qasar dalam safar. Sebenarnya kita sembahyang qasar dalam safar. Kita memendekkan salat dalam perjalanan yang tertentu. Ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma' akan disebut dalil-dalilnya dalam perbahasan bab ini. Bab ini panjang, ikhwan. Dia nak sebut dalil sama. Nanti dalil dia saja kita akan tengok panjang. Para ulama bersepakat tentang disyariatkannya salat qasar dalam safar. Sembahyang qasar dalam safar. Musafir, orang yang menempuh perjalanan itu. Para ulama bersepakat bahawa tentang disyariatkan salat qasar dalam safar dan bahawa salat subuh dan salat maghrib tidak diqasarkan. Ini kesepakatan. Namun mereka berbeza pendapat tentang hukum qasar, apakah wajib ataupun rukhsah. Hukum qasar, para ulama sepakat subuh dengan maghrib tak ada qasar. Yang kita nak qasar 3 waktunya lain. Kemudian para ulama bincang, sembahyang qasar dalam musafir ni, dalam safar ni, kita musafir, kita buat sembahyang qasar, dia wajibkah ataupun rukhsah? Rukhsah ni satu agama bagi mudah kepada kita, lepas tu kita pilih lah nak buat tak buat, atas kita lah. Agama bincang, wajibkah dia, rukhsahkah dia? Itu dibincang. Demikian pula mereka berselisih pendapat tentang syarat-syarat qasar dan masalah-masalah lainnya. Berikut ini akan disebut penjelasan tentang masalah-masalah tersebut. Satu benda kita kena tahu, ya khuan, bila kita sebut ulama berselisih, kita kena tahu yang berselisih itu ulama mana. Kalau saya berselisih dengan Ustaz Nan, tak masuk. Tak masuk. Pakcik Hanifah kata bab ni khilaf. Lepas tu Ustaz Fauzi tanya, khilaf macam mana? Khilaf antara Ustaz Nan dengan Ustaz Alim. Hei, tak masuk. Itu tak jadi khilaf. Khilaf ni mesti khilaf yang mu'tabar. Khilaf ada dua. Satu khilaf yang tidak mu'tabar. Walaupun ulama khilaf, kita tak boleh layan. Seperti ada para ulama berpandangan sembahyang Jumaat itu fardu kifayah. Takkan kita nak layan? Kalau dapat pada orang Melayu ke dapat ni, hak jenis mengkak-mengkak tu, saya berpegang dengan mazhab menyatakan fardu kifayah. Hampa dah pergi aku tak payah. Itu yang aku tak pergi. Tak boleh. Itu khilaf juga. Khilaf yang tidak mu'tabar. Khilaf yang kita tak boleh layan. Khilaf yang tak betul. Walaupun yang sebut tu para ulama. Habis macam mana dia boleh sebut lagu tu? Mungkin kerana dalil tak sampai ataupun dalil yang sampai tidak sahih. Kita baliklah kepada sebab-sebab ikhtilaf tu. Sababul ikhtilaf indal fuqaha. Sebab-sebab khilaf di kalangan para fuqaha. Ada 7. Imam Ibn Taymiyah menulis Rafa'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Kan? Ditulis berapa bab, fasal demi fasal sebab-sebab khilaf.
Ada para ulama khilaf kerana dia tak jumpa hadis. Hadis itu tak sampai. Bukan kata ulama, di kalangan sahabat tak jumpa pun ada. Bukan kadang-kadang hadis itu sampai pada dia, tapi dia tak yakin hadis itu sahih. Maka dia tak pakai. Pasal itu di ujung fatwa mereka, mereka kata kalau kamu jumpa sesuatu yang sahih daripada Nabi, campaklah perkataan kami. Ya, betul. Maka khilaf kita kena ra'i kalau khilaf itu mu'tabar. Khilaf diakui. Cuma masalah kita, ikhwan, kita ni terkejut dengan khilaf banyak kan? Pasal pelajaran kita tidak cerita bab tu. Kita kalau mazhab Syafi'i, lagi tiga mazhab kita tak tahu. Bila mai kita jadi ulama'. Dulu 80-an pak cik kan, isu batal wuduk laki perempuan ni satu benda yang dahsyat. Sebenarnya bila kita baca mazhab lain, hanya Syafi'i saja kata batal, hak lain tak batal pun. Hak lain tu semua ulama lah, bukan mamak basembor dengan mamak cendol. Tapi kadang-kadang dalam penyampaian mazhab tu kita disampaikan secara salah. Kadang-kadang disampaikan secara salah. Orang kata orang yang paling bijak Imam Syafi'i, yang lain tak teliti. Bila ditanam perkataan macam tu, benih macam tu, dia bahaya. Pasal tu Ahlu Sunnah dia ada manhaj dia, apa dia? Seluruh ulama yang berakidah dengan Ahlu Sunnah adalah ulama kita dan kita ikut. Quran kata fas'alu ahla zikri, kau tanya pada orang yang tahu kalau kau tak tahu. Abu Hanifah ulama, Ahmad ulama, Malik ulama, maka semua ulama-ulama kita. Maka perkataan yang betul, kalau ditanya apa mazhab kamu, jawablah dengan lidah yang fasih lagi lancar. Ketahuilah mereka itu hamba Allah seperti mana kamu hamba Allah. Apa mazhab kamu? Mazhab kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bukan Syafi'i ke? Ahlu Sunnah lah tu. Semua Ahlu Sunnah adalah mazhab kita. Bukan satu. Semua fiqh Ahlu Sunnah adalah fiqh kita. Semua akhlak Ahlu Sunnah adalah akhlak kita. Maka masuklah Abu Hanifah, Ahmad, Malik, Syafi'i, masuk semua. Maka itulah jawapan yang paling benar. Kalau ditanya apa mazhabmu, jawablah dengan lidah yang fasih lagi lancar. Ketahuilah yang menyoal itu adalah hamba Allah seperti mana kamu hamba Allah. Apa mazhab kamu? Ahlu Sunnah wal Jamaah. Macam tu. Baik sahabat. Kamu mana tadi? Hukum mengqasarkan solat dalam safar. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum mengqasarkan solat 4 rakaat ketika safar dalam 2 pendapat. Okey, yang ini masuk yang pertama. Apa tadi? Mengqasarkan solat dalam safar ni wajibkah, rukhsahkah? Mesti macam tu kah ataupun rukhsah? Satu keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa ya ikhwan? Kerana dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah, apa Nabi kata? Nabi kata tentang orang safar ni, Nabi kata as-safaru qit'atun minal azab. Nabi kata musafir ni satu potong daripada azab. Siapa yang musafir ni, Nabi kata dia terkena satu qit'ah, satu potongan, satu bahagian daripada kesengsaraan. Sengsaraan apa? Nabi kata yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Musafir ni menyebabkan kamu hilang selera makan, minum, tidur, semua tak tentu hara, tak cukup. Betul ya pak cik? Pak cik rajin duk musafir kan? Tidur cukup tak pak cik? Tak cukup kan? Pasal tu kita mesti tidur dalam kuliah. Tak cukup. Mana ada cukup? Nak tidur dalam kereta, tak leh. Berhenti RNR, kita bolehlah tarik pi belakang kan? Tapi sakit belakang. Makan, memang nampak macam kenyang tapi tak. Sambil duk makan tu, duk maki kat tukang kedai. Tak sedap, macam apa. Tapi kena makan juga. Lapar kan? Kena makan. Pasal tu dalam bab zakat, ada perkataan Ibnu Sabil. Ayat 60, surah Taubah kan? Nah, orang yang menerima zakat itu di antaranya Ibnu Sabil. Siapa dia Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang bermusafir, tiba-tiba kehilangan bekal tengah jalan.
dia boleh terima sedekah dan zakat. Tu saya tengok kereta dia, tengok benda dia tanggung. Kalau tengok kereta dia, bagi apa ke ah, nak BMW. Memang dia nak BMW, tapi yang hilang tu kunci kereta. Lepas ni dia naik bus express. Jangan tengok baju dia, tengok benda dia tanggung apa. Oh dia ni tengok pakai kasut pun, baju pun Crocodile Dundee, ekor melipat ni atas, takkan tak ada duit. Masalah dia, duit dia hilang. Maka Ibnu Sabil boleh menerima bantuan daripada peruntukan zakat. Benarlah Nabi kata. As-safaru qita'atun minal azab. Safar itu satu potong, satu bahagian daripada kesengsaraan. Nabi kata, yamna'u ahadukum. Dia menahan apa daripada kita? Dia menahan kita punya makan, minum dan kita punya kerehatan. Maka Nabi kata kepada kita apa? Ikhwan, fa idza qada ahadukum. Bila kamu dah selesai dah hajat kamu dengan safar ini, Nabi kata falyajil falyuajil ila ahli. Bila dah habis dah kerja safar, cepat-cepat balik pada keluarga. Cepat-cepat balik pada keluarga. Padahal Nabi bagi masa pada orang safar ni, boleh semayang kasar. Pasal apa antum? Satu semayang, dia nak berhenti, nak parking dia punya unta, dia nak turun, dia nak cari ayam, nak main semayang, makan dekat 2-3 jam. Zaman hari tu. Pasal Nabi buat jamak takhir dengan mereka ni, berjalan habis-habisan dulu. Kalau kita nak berhenti awal ni, panjang cerita. Kita berhenti akhir. Cuma yang berbeza zaman kita ni, kenderaan dan perjalanan. Tapi azab yang ada dalam safar sama. Sama. Maka agama, pasal itu hukum sembahyang qasar ni tak mansukh. Dia sepatutnya bila berakhir zaman, berakhirlah dia. Zaman dah canggih kan? Zaman dah canggih. Kalau kita nak BMW, macam saya punya 9 siri. Ah, 9 siri. 7 orang nak 7 kan? Saya nak 9. Lebih 2. Ahli sunnah mesti lebih. Pakcik naik dengan saya, pakcik tahu kan rasa BMW macam mana. Langgar orang rasa macam rantin. Dia tu melupak nak mati dah. Kita ingat rantin apa? Kenapa? Rupanya langgar dia. Rupanya dia kena azab. Pasal itu tak masuk, ikhwan. Safar tak masuk. Patut zaman canggih ni hilanglah hukum safar dah. Kenapa? Kerana azab, kesengsaraan safar itu akan dirasai oleh orang. Bukan kerana perubahan zaman. Kerana safar tu meninggalkan keluarga dan memerlukan modal yang banyak tengah jalan. Dan tak tahu apa takdir kita yang Allah tentukan tengah jalan. Jangan tengok kaya dia. Tengok benda dia nak tanggung tu. Kereta paku duk tunggu tu. Bukan dia... Asyik kereta orang kaya je aku cucuk. Dah. Paku pun ada asyik dengki lagu tu. Kadang-kadang paku pergi cucuk kereta sebab kereta kita hak bangsat ni. Dah duit tak ada. Pergi kena pula paku. Mana kita tak pergi. Aku ni apa hal ke ni? Skupang pun tak ada. Hang pun kereta aku juga. No, kereta menteri pergi cucuk lah daripada sampai 2.6 million. Cucuk lah kereta mereka. Apa kereta aku? Sakit. Jadi bukan zaman masalah, benda kita nak tanggung tu. Sebab itu kita jangan cakap sebelum kita tahu apa ada dalam hadis. Alah zaman lah semua canggih elok, semayang apa kasar, berhenti RNA semayang lah. Jangan cakap. Tuhan beri pada kita. Mungkin kita seorang selesa, hak serati orang lagi. Sebab itu bagi peluang orang sabar. Bukan senang. Okay, bukan senang. Bagi dia buat jamak takhir ke jamak takdim. Bukan senang nak pakai baju merah tu nak turun tengah jalan. Bukan senang. Memerlukan jamak tu. Kan Nabi salin baju sama. Lepas ni baju hijau pula. Bulan depan. Lepas tu baju putih pula. Aduh. Kita mengaji bab safar nah. Bukan bab baju merah. Baik, mari kita tengok. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum safar, hukum mengqasarkan solat 4 rakaat ketika safar dalam dua pandangan. Satu, qasar adalah rukhsah. Ini pandangan yang pertama. Ulama kata qasar adalah rukhsah.
Maksudnya satu keringanan agama bagi. You nak buat, you tak mau buat, you punya pasal. You nak ambil dua rakaat lohok ke? Ataupun you nak ambil empat ke? You punya pasal. Tetapi kebenaran empat buat dua telah ada. Nak ambil tak ambil, awak punya pasal. Ini satu pandangan. Ini pandangan siapa ya kawan? Ini adalah mazhab jumhur. Mazhab kebanyakan para ulama. Siapa dia? Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Kebanyakan ulama yang menyokong mazhab-mazhab ni begini mereka. Kemudian mereka berbeza pendapat dalam masalah apakah yang lebih afdal itu qasar salat dengan sempurna atau dia boleh memilih. Depa ni semua kata ini adalah hukum qasar, adalah hukum rukhsah. Cuma depa pilih yang mana afdal. Kita dah masuk Zuhur, nak buat Zuhur 4 kan, nak buat 2. Dua pun boleh, empat pun boleh atas tuan punya badan. Tetapi yang mana lebih baik? Dua ke empat? Maka itu menjadi satu perbincangan pula lagi. Cuma dia tak bak di sini, dia bak di belakang lagi. Yang kedua, qasar adalah azimah. Adalah azimah, satu kewajipan. Mesti bila kita sembahyang, kita musafir, kita dalam perjalanan safar, kita kena sembahyang qasar. Kena buat cara qasar, atika qasar. Tak boleh sembahyang cara tamam. Kerana dia satu kewajipan. Tak boleh menyempurnakan solat. Tak boleh sembahyang lohok empat. Tak boleh buat asar empat. Kena sembahyang secara qasar kerana kita dalam safar. Ini mazhab siapa? Ini adalah mazhab Hanafiyah. Ulama-ulama yang menyokong mazhab Hanafi. Satu pendapat dalam mazhab Malikiyah. Dan merupakan pendapat Zahiriyah. Pendapat Daud Zahir dan Ibn Hazmin Al-Andalusi. Kemudian mereka berselisih pendapat. Apakah musafir menyempurnakan salatnya? Apakah salatnya batal ataupun tidak? Bincang lagi. Sebab mereka dah kata wajib. Tiba-tiba kawan ni, dia tak pergi sembahyang qasar. Dia pergi sembahyang tamam. Maka mereka sampai bincang. Batal ke tak batal? Sah ke tak sah? Baru ni ada satu perbincangan dengan Ustaz Abdullah dalam satu forum. Tu tengok dalam YouTube. Eh? Ustaz lah ada forum kan? Saya tak ingatlah tajuk apa. Apa tajuk dia? Bagus. Tak silap saya, kekeliruan ummah dan permasalahannya. Tajuk dalam YouTube. Tajuk tu kekeliruan ummah dalam dan penyelesaian dia lah. Tapi yang dibincang dalam forum tu ialah sembahyang tarawih ni empat rakaat satu salam, sah ke tak sah? Pelik eh, kekeliruan ummah dan cara selesai tiba-tiba bincang bab tarawih. Ni satu keajaiban, keajaiban baju merah. Jadi dalam tu anda tengok isu apa, isu tu isu forum, tapi keluar isu dia pergi ziarah kubur pagi raya boleh tak boleh, tabung bunga juruh ayak boleh tak boleh. Panel dia usahlah seorang. Usahlah panel lah. Usahlah panel ada lagi dua. Dua panel kira duk hentam usahlah ni. Dah siap. Usahlah kata tak ada riwayat, tak ada riwayat, tak ada riwayat. Kalau kita semain tarawih empat rakaat satu salam. Empat rakaat satu salam semain tarawih. Dibincangkan sah ke tak sah? Ustazlah kata sah. Ustazlah kata Nabi pernah buat. Nabi pernah buat. Hak lain kata tak, Nabi tak pernah buat, kita tak boleh buat. Dibincang. InsyaAllah. Kan? Sembayang tu sembayang apa, pakcik? Sembayang tarawih ni sembayang apa? Sembayang sunat. Anak kita ni subuh pun tak bangkit. Orang bincang sembahyang tarawih. Tak kelakar ke dunia kita? Tak kelakar dunia kita. Dia nak buat empat rekaat satu salam ke? Dia nak buat dua rekaat satu salam ke? Sembahyang itu sembahyang apa? Sembahyang sunat. Tapi ke dia? Kalau dia bincang, dia kata dia ada hadis. Hadis dia sahih. Jalanlah. Ala raksi wala'in. Tersemua. Terimalah dia tu. Ni benda sunat kan? Dan kita iktiraf dia sunat. Sunat lah. 8 rekaat, 20 rekaat. Wajib ke sunat?
Sunat lah. Tak ada sunat dulu. Lepas tu baru bincang kaifiat. Walaupun dia sunat, Nabi buat macam mana? Itu je. Tapi antu kena hati-hati kan? Tapi antu... Lepas tu, dibincang. Baru ni dalam kuliah Maulana Fakhrur Razi. Saya mengaji dengan Maulana Fakhrur Razi. Kitab Al-Mu'inul Mubin. Maulana sebut dalam kuliah dah. Maulana kata, dalam perbincangan ulama' fiqah ni, kadang-kadang ulama' fiqah ni, dia terlampau nak menghalusi bab tu, sampai dia terlupa satu benda, pandangan dia dah masuk. Pandangan dia dah masuk. Followers ni, yang mengikut mazhab dia, tak dapat membezakan pandangan dan hadis. Maulana bagi satu contoh, hadis Bukhari, berkenaan dengan ambil ayat semayang. Ambil ayat semayang. Kan? Quran kata, "Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum," kan? Bila kamu nak ambil semayang, kamu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Basuh kepala ke sapu kepala? Basuh kepala ke sapu kepala? Basuh. Ha? Sapu. Apa pasal kita sapu? Oh, cik. Pak cik marah ke? Tentu macam pak cik. Pasal Quran kata wamsahu. Masaha tu makna sapu. Waghsilu. Ghasala baru basuh. Basuh waghsilu wujuhakum, basuh muka. Lepas tu tangan. Mai sampai tangan kepala wamsahu biru'u sikum, sapu ah. Lepas tu kaki baru kita basuh balik. Lepas tu datang hadis Abi Hurairah tentang ambil ayat, apa kelebihan ambil ayat sembahyang, tangan kita ni akan putih. Macam mana kita nak tahu putih dah? Macam kita tengok kuda kan? Kuda yang putih ada apa? Bulu-bulu putih di muka dia akan putih macam tu. Maka Abu Hurairah kata, siapa yang nak cahaya tu lebih, maka basuh tangan ni bagi lebih. Siapa nak cahaya tu lebih, basuhlah tangan bagi. Siapa nak cahaya muka lebih, basuhlah sampai kawasan muka ni kan, basuhlah bagi lebih. Tu Maulana buat perbandingan. Maulana kata, Quran kata basuh muka saja. Quran kata basuh tangan sampai siku saja. Quran kata. Macam mana yang nak basuh lebih ni? Quran kata sampai siku. Yang inilah Maulana kata antara hadis dan pandangan sahabat dia masuk. Maka itu perlu dihati-hatikan. Yang suruh lebih tu bukan Nabi, Abu Hurairah suruh lebih. Kerana dia berpandangan macam tu. Tapi sahabat lain tak berpandangan macam tu. Kerana had basuh Quran dah tentukan. Tapi bila kita belajar, kita tak tahu tu. Yang mana had agama tentukan, yang mana pendapat. Maka masa tu dibimbangi, kita pertahan pendapat orang, macam itu adalah keputusan syarak. Macam tu dalam pandangan-pandangan mazhab pun. Kadang-kadang mazhab dia nak ihtiyat, dia nak berhati-hati. Kerana nak berhati-hati dia tu, dia terlajak sikit. Yang dia terlajak sikit tu yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab satu bila disemak kepada ilmu, disemak kepada perbahasan, baru kita akan nampak had-had dia tu. Kerana itu ikhwatul iman, kita hati-hatilah bila kita belajar ni, kita tahulah. Lepas itu kita mendengar pandangan-pandangan lain. Atau tengok dalam mazhab ni dia bincang, apabila musafir menyempurnakan solatnya, adakah solat dia batal ataupun tidak? Ni kita kata lah, lajak. Dia lajak, dia bincang macam tu. Tapi walaupun begitu, dia akan bagilah sebab-sebab kenapa dia bincang begitu. Nanti kita tengoklah sebab dia tu berdasarkan kepada sunnah ataupun tidak. Anda tahu, satu benda yang paling susah dalam ilmu ni apa dia? Satu, nak menerangkan ibadat itu berasal daripada Nabi. Satu. Yang kedua, nak menerangkan kesahihan riwayat-riwayat itu. Yang ketiga, ikhwan, nak menanam dalam jiwa kita betapa berdosa kita ni kalau khilaf dengan Nabi, bukan khilaf dengan orang. Yang ni paling susah nak tanam. Walaupun ustaz mengajak macam lain, antum khilaf dengan ustaz tak ada apa.
Tapi jangan khilaf dengan Nabi. Khilaf dengan Nabi yang tak boleh. Pasal itu bila kita baca hadis, berkewajipan kawan yang menyampaikan itu menyelesaikan hal hadis. Sahih ke? Tidak ke? Mansukh ke? Tidak ke? Dia kena selesaikan bab tu. Dia kata ada hadis, tapi dia tak terang hadis itu macam mana. Kemudian kalau kita berbeza sikit dengan satu pandangan para ulama, dia hukum kita macam kita keluar agama. Macam keluar agama dah hari ni. Bahaya tu, itu bahaya ya kawan. Khilaf dengan ulama bukan keluar agama. Dan ulama sama ulama pun bukan saja-saja nak khilaf di kalangan mazhab. Dia pun tahu larangan-larangan khilaf, tapi kerana hadis datang, cara hadis datang, nilai mereka menilai hadis. Mereka khilaf pun mereka boleh ra'i. Kita hari ni khilaf dengan ulama ikhwan, Masya Allah, talak pun jatuh. Tak kacau rumah tangga orang. Rumah tangga orang. Ustaz lah kata, ayo, you ada faham ke? Kacau ikhwan. Pening kepala. Ustaz tak pening kepala? Talak jatuh. Ikhwan kalau jatuh lori tak apa. Jatuh tangga. Jatuh talak main ke rumah tangga orang? Apa hal? Dan macam mana boleh ada lafaz taklik macam tu? Lafaz taklik macam tu macam mana boleh ada? Orang masuk Islam ni besar ikhwan. Pernah kita buat janji dengan dia. Awak masuk Islam, awak keluar Islam, awak jaga. Tak ada. La ikraha fid din. La ikraha fid din. Ini akidah, ini tauhid. Tak ada apa-apa lah, sajalah saya katakan. Pasal duduk pening kepala ni, duduk fikir. Ni pening ni kepala. Pakcik, pakcik pening tak? Oh, dah syak. Pakcik tak pening. Hari ni kita makan mie Jawa boleh, cik? Buka kan ni, sabar ya, menaikah? Alhamdulillah. Ya, tu Ustaz Lan kata nak main, tak main lah. Hari ni kena main. Janji itu hutang. Anak menakan pakcik menjaga mi Jawa sedap macam Kentucky sehingga menjilat pinggan. Tengok sahabat dah. Telur buah teh lagi. Oh special. Minta dua telur. Mi jantan. Kita mengaji bab safar nah, bukan bab mi Jawa. Ah baik, habis dah bab tu. Baik, saya bagi satu soalan. Apa makna safar? Apa makna safar? Apa makna safar? Perjalanan yang tertentu. Okey. Apa makna qasar? Memendekkan solat. Solat yang mana? Yang empat. Kesepakatan ulama, subuh dengan maghrib tak boleh? Tak boleh qasar. Apa pandangan ulama tentang sembahyang qasar dalam safar? Dua pandangan. Satu, rukhsah. Satu kata, wajib. Ha, baik, kita tengok. Muka surat 156. Dalil kedua belah pihak berikut bantahannya. Kita tengok. Ha, ni kita nak tengok. Yang kata rukhsah tu apa dalil dia? Yang kata wajib tadi apa dalil dia? Dan kalau ada pihak nak bantah, dia bantah macam mana? Okay. Agama ni tak bantah, orang bantah dia. Cuma agama nak dia bantah dengan dalil. Orang perempuan boleh tak bantah suami dia kahwin dua? Ini soalan dekat makcik-makcik. Hari ni saya bawa bubuk kacang. Di luar ada bubuk kacang dengan roti patih. Ha? Tak lalu dah. Oh, pakcik kata makcik dengar soalan ni tak lalu bubuk. Rugi. Bubuk makan dengan roti, roti patih. Pakcik tahu roti patih? Ha, roti kapai kan? Eh? Bukan, roti kapai lain. Roti patih dia macam sampan. Roti kapai tu dia bulat. Roti kapai dia macam kena bakar kan, melembung-melembung. Ha, roti patih dia macam... macam mas Cina duk buat tu kan. Ha, dengan makan bubuk kacang. Cara makan dia pecah roti patih tu, peruk kacang-kacang makan. Kasih nak tunjuk kah?
Orang perempuan boleh tak bantah suami dia nak kahwin dua? Boleh. Pasal syarat kita, kita punya hal, boleh bantah walaupun kahwin dua, tetapi kena bawa dalil, kena bawa sebab, kena bawa kenapa saya bantah. Saya tak boleh terima kahwin dua ni, semua gatal. Itu bukan dalil. Berapa banyak orang kahwin tak gatal pun, korak pun tak ada. Tak ada. Bantahan boleh dibuat. Objection, Your Honor, objection. Okay, it's fine. Agama agree, tetapi sebab. Sebab. Pasal Quran kata, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kahwinlah dua. Quran start dengan dua. Tiga. Empat. Di ujung tu, kalau tak mampu bawa rumah tangga cara dua, cara tiga, cara empat, Quran kata satu sudah. Kau perempuan, kita nak kahwin dua. Apa? Saya bantah abang. Kau bantah hukum Allah ke? Kau bantah aku kahwin? Saya bantah abang kahwin, bukan hukum Allah. Kenapa kau bantah aku? Satu. Tulislah malam tu, type siap-siap, bantahan itu. Satu. Gaji abang 750, api saya bayar. Dengan 4 anak, campur kita dorang 6. Ni abang nak bertanggung lagi seorang. Jadi 7 abang. Kerja berat abang, 3, 2, 4. Bantahan diterima. Bukan kata agama tolak, semua ada. Agama terima bantahan. Boleh berbantah, tak ada hal. Tapi dalilnya, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Abang, saya tengok ramai dah rumah tangga kahwin dua, semua jadi kucar kacil. Saya tak yakin lah, saya tak percaya lah abang boleh bawa rumah tangga dua. Bagi aku bawa dulu. Bagi aku bawa dulu. Jangan, don't charge the book by his history, his cover. Jangan hukum buku. Warna tak cantik, belum tahu isi dia. Mana nak tahu bubuk kacang rasa durian? Cik, kalau buah durian. Tak tahu bubuk kacang rasa rokok. Lagi dahsyat. Duk makan bubuk kacang, macam makan Marlboro lah. Boleh jadi. Rasa dulu. Maka tidak ada bantahan. Maka tidaklah orang yang membantah itu dianggap salah. Dianggap sebila Yahudi dalam suratul Baqarah, Yahudi kata, la yadkhulul jannata illa man kana yahudan, tidak akan masuk syurga melainkan Yahudi saja. Allah kata tilka amaniyuhum. Mau ni cakap meripet. Allah kata, buat mai, qul hatu burhanakum. Mana dia bukti yang kata syurga Yahudi aja masuk? Tak boleh. Ustaz, saya tak setuju dengan ustaz. Saya tak boleh kata, tahu saya Sabah. Saya Al-Fadil. Tak setuju pun saya. Jangan main-main. Saya sumpah jadi kata. Tak boleh. Al-Fadil. Al-Fadil bukan Rasul. Al-Fadil manusia, boleh tersilap, boleh tersalah. Baru ni saya baca ayat Quran. Kawan kita daripada Jepun tengok. Dia tengok YouTube kan. Ustaz, ayat tu silap surah Ustaz. Saya Al-Fadil. Macam mana orang Jepun kata saya silap? Orang ni payah terbang tak kata silap. Orang Jepun kata silap. Sambil dia dengar saya ceramah tu, dia duduk buka Quran. Kata ustaz, silap surah ni. Pasal tu dalam agama, bantahan boleh tak boleh? Boleh. Dalil pun main. Bila kita kata objection tak boleh dibuat, tak boleh. Orang berbantah depan Nabi. Pasal itu dalam agama ni, dia tak pakai ilmu ghaib. Saya nak tengok, Ustaz. Saya rasa awak tak betul ni. Pakai ilmu ghaib. Pakai ilmu ghaib. Tak boleh. Bapak saya, mana bapak Mika? Bapak saya pergi bertapa, tuanku. Bertapa? Semalam ada, malam ni pergi bertapa. Baru saya pakai ilmu ghaib, tuanku. Tu siapa pakcik? Pak Belalang, ilmu ghaib. Tapi bila main ilmu ghaib, sanggup juga kan? Bila Belalang bawa makanan dua uncang tu,
Bapak dia kata, ni nak bagi siapa makan? Jin lapar tuanku. Mika pembohong. Bapak Mika pembohong. Ha, nampak? Ilmu ghaib selalu bohong. Nampak tuanku? Tuanku memahami agama. Ha, akidah dia betul. Akidah ahlu sunnah. Dia tolak ilmu ghaib ni. Ilmu ghaib ada di sisi Allah. Hanya Allah tahu. Maka kita tak boleh pakai ilmu ghaib. Nak tahu hadis tu sahih tak sahih, pakai ilmu ghaib. Angguk seorang-seorang. Ya, ya, ya. Cuba jeling tengok ke langit. Ni dhaif ke dhaif ke sahih? Oh, sahih lah. Depa kata dhaif macam mana? Depa tu silap. Berdasarkan ilmu saya, hadis dhaif tu sahih. Ilmu apa? Ilmu ghaib. Ilmu ghaib nak bantah macam mana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman, beriman dengan benda ghaib. Ghaib di sisi Allah, rukun iman. Bukan ilmu ustaz tu ghaib. Tak boleh. Tak boleh. Sekarang di Melaka, di Melaka, di Melaka. Ada ayat ajaib, harba ajaib. Tengok dah. Harba ajaib tu dia orang punya pi. Saya ingat kita mau pi sekali lah pakcik. Harba ajaib. Hak dia tu makan, ajaib dia kata. Saya makan, ajaib dia kata. Kata ajaib apa? Sebelah tak lega-lega lagi, ajaib. Ajaib, ayat ajaib. Dahsyat. Jadi kita dari sini nak pergi ke Melaka, kita kena baca bab safar lah. Itu bab kita, bukan bab ayat ajaib. Bab kita bab safar. Tapi dunia hari ni, nah, ayat ajaib. Minum aja, minum, minum, jampi, minum, minum, jampi, minum, lega. Saya lega dah, kecil manis turun. Hari tu bacaan 26 lah, tinggal 6. Hilang 20. Macam mana tuan? Ajaib. Hilang 20. Mak saya pun makan, alhamdulillah. Sakit, sakit, sakit. Mati tu. Eh. Ajaib. Ajaib. Terus itu, dari segi jual ubat, kita kena belajar, ikhwan. Macam mana nak jual ubat? Inilah ubat, nama dia Ma'jun Gamat. Ha, dia betul-betul. Dia punya teori ubat betul. Yang mana semput makan besok, apa? Hilang umur. Ha? Yang mana badan tak ada bulu, besok nak ada bulu. Ha. Mari beli obat ini, garanti puas hati. Ha, itu ubat betul. Dia tak tipu, dia abang betul. Hang tak ada bulu kan? Besok makan naik bulu. Dia abang betul. Mau tak naik bulu, dia bagi belakang arang. Dia kacau arang. Dia buah dalam tu. Bukan kita bulu badan, berbulu biji mata kita. Inilah obat Ma'jun. Ha, baik ikhwan. Dalil-dalil kedua belah pihak. Yang ni saya ingat tengok boleh lagi sekali ya. Ha? Tak larat dah jual ubat. Ni kita tengok lagi sekali lah. Dalil dia panjang sikit. Dalil dua belah pihak dari segi membawa penghujahan. Baik, malam ni kita baca apa? Yang pertama kita baca apa makna safar. Yang kedua, apa makna qasar. Yang ketiga, kita belajar pensyariatan semayang qasar dalam safar itu wujud. Tak ada siapa boleh menafikan. Yang keempat, kita belajar antara safar, bila kita nak buat qasar dalam semayang safar ni, ulama khilaf. Rukhsah ke dia? Ataupun azimah ke dia, kewajipan? Kemudian terpecah kepada dua mazhab. Kemudian bincang lagi yang mana lebih afdal. Ada satu mazhab yang agak tinggi perbincangan dia. Kalau dah dia satu kewajipan, orang tu pergi sembahyang tamam, sembahyang sempurna. Sah ke tak sah sembahyang dia? Macam mana dia boleh ambil ni semua berdalilkan apa? Ha, itu kita tengok pada pada minggu depan tak ada raya. Minggu selepas raya. Kita tengok minggu selepas raya. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك